menyampaikan pernyataan sikap atas nama Aliansi Umat Muslim Kabupaten Katingan, yang kami pikir bahwa bahkan seharusnya mulai kemarin sudah menyampaikan pernyataan sikap dalam rangka menjernihkan kondisi sosial terutama di Kabupaten Katingan terkait dengan komponen penghuni Kabupaten Katingan, salah satunya adalah komponen agama Islam. Kemudian juga kami anggap perlu mengingat pada pilkada tahun 2013 kemarin bahwa Bupati Katingan yang memang saat ini sedang kontroversi itu sebenarnya duduknya sebagai Bupati Katingan itu tidak lain, salah satu diantaranya adalah atas dukungan dan doa dari umat Islam itu sendiri. Artinya harusnya Pak Yanteng ini mundur secara legowo gitu Pak, kira-kira tegasnya gitu. Seharusnya memang begitu, ya, demi martabat umat Islam Kabupaten Katingan. Tapi kami tetap menghargai keputusan pribadi beliau. Ada alasan tersendiri yang mungkin harus kita hormati. Mungkin itu saja, Pak.